Tuh. Movement-nya udah bagus gak sih? Nice. Mantap, langsung double kill. Keren, keren, keren. Oke. Okay. Cukup Enzo. Akan aku tunjukkan diriku sebenarnya Enzo. You got a friend in me. You got a friend in me. Ya, ma bro, oke kita sudah mulai ya. Kita lihat di sini. Oh, si Enzo dia pakai M13 ya. Wow, kenapa dia nggak pakai sniper ma bro ya? Soalnya kan kemarin pas duel sama Ocha, dia pakai sniper ma bro. Oke, kita lihat cara main Enzo nih. Ya. Di ranked. Wah, Enzo memang bagus jadi. Oke. Kita lihat. Enzo injak poin. Tukang capture Enzo. Masih Bang Enzo. Wah. Mungkin Enzo ini ingin menunjukkan skill AR-nya mah bro ya. Jadi enggak cuma sniper aja yang dia bisa gitu. Gila, langsung tuh 3 kill streak ya. Ini kalian-kalian nih bisa dibantu bocah mah bro ya. Mantap. Lihat di sini mah bro, langsung dia majuin aja. Nah, ada nih, ada. Oh, kita lihat bocil 6 tahun mah bro. Ya, mungkin kalau soal pendengaran stepnya, kalau gue lihat ya dari Enzo ini agak kurang masih. Ya, soalnya dia masih umur 6 tahun men. Ya, bisa ngekill aja itu udah bagus loh, serius. Bisa ngekill aja itu udah bagus. Nih, apalagi udah ditambah bisa ngeslap-ngeslap ya kan. Tuh aim-nya aja segitu udah lumayan mantap menurut Ocha ya. Nice. Wah gokil. Slebeo. Ayo, 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 ayo. Ini unggul banget ya bro poinnya. Gue kalau ngesek itu kesitu gak bisa. Si Enzo ternyata kalau main di ranked ini mah bro suka pake AR ya, M13. Ocha kira tuh dia benar-benar suka full sniper gitu. Soalnya yang Ocha lihat sniper dia bagus. Dia di sini pakai tropi bomnya nggak kepake. Letak sama taktikalnya masih belum kepake ya, masih benar-benar full ngandelin senjata. Tapi udah bagus sih menurut gua. Tetap ultinya belum dia pake Kenzo. Kenzo kamu belum pakai ulti, keluarkan anjingmu itu. K9 unit. Santuy, santuy. Tungguin aja. Ya, mati. Wah. Aduh, harus tadi pas di hard point Enzo pakai K9 unit ya. Ultinya kalau lagi jauh gitu ya. Sayang kalau dipakai. Nice. Cabut dulu Enzo. Wah, udah pinter. Ya. Habis nge-kill narik, itu bagus ya. Ya, aimnya bagus banget Enzo. Kacau. Oke, okay. Masih menunggu momentum ya sepertinya. Enzo mainnya sabar banget mah bro, kalau gue lihat ya. Dan kelihatan sih dari cara dia main sniper pas duel lawan gue di video sebelumnya, dia tuh suka main yang lebih ke mantek gitu loh, nungguin lewat musuhnya. Ya, jadi kayak ngescope terus. Sebenarnya kayak gitu bagus sih. Permulaan yang sangat baik menurut gue. Oke. Okay. Widih. Langsung aja ya, turun. Empat. Langsung flash tuh. Belakang lu tuh.
Poinnya udah 95, 65 nih, bro. Belakang kamu sih. Nice. Mantap, langsung double kill. Keren, keren, keren. Hati-hati ulti. Wih, ulti aja di counter sama dia. Woi, nice try, nice try. Langsung aja ke capture-an selanjutnya ya. Ini BTW ini ada layar. Di depan gue juga ada layar nih. Harusnya gue ngadep ke depan aja ngeliatnya ya. Ya sekali ngobrol sama kalian mah bro. Hehehe. Aduh, mati Enzo. Enzo. Enzo diem, kenapa nih? Kananmu, kananmu. Kurang peka. Oke, belakang. Oke, Enzo hidup lagi mah bro. Oke, langsung aja headshot. Keluarkan anjingnya. K9 unit. Ada UAV musuhnya. Enzo. Beuh. Gila. Enzo jadi tukang potong nih, mah bro. Ya, tukang cut. Kayaknya kalau udah gede nih, misal jadi pro player ya. Dia menurut gue jadi apa ya? Cocoknya. Player all roles ya. Yang bisa semua senjata menurut gue. Yang bisa senjata sniper, senjata AR, senjata SMG, yang menguasai segala hal. Tapi kalau dari sini kelihatannya playernya sih lebih ke arah ngerus terus lah bro. Ya, snipernya jago. Air gua habis, eh. Sambil nontonin Enzo ya kan, menganalisis gameplaynya gitu loh. Ini kan akan sangat mengasihkan ya. Jadi kalian nih yang benar-benar baru main Killdem nih, bisa belajar juga nih dari Enzo. Tapi yang gua lihat ya, Enzo. Oke. Okay. Akhirnya secondary keluar pak bro. Mantap sekali. Dia tidak menggunakan bom ya, misalnya untuk lari ya. Dia masih membawa menteng senjata terus cik 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 cik. Kanan musuh. Oke, mantap Zo. Dikit lagi Zo. Jangan sampai kalah ya Zo. Dikit lagi menang nih Zo. Nice. Oke, menang mah bro. Gokil. The best bro. Kelas. Menang gak? 201. Gini. Yes. Oke, langsung aja kita lihat historinya mah bro. Enzo MVP ternyata ya. 31 kill. Terus matinya cuma 16. Enzo punya apa sih? MX9. Keren, 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 keren. MX9 Legend. Kenapa gak pakai MX9, Zo? Baiklah, ma bro. Sekarang ya, gue mau ngajakin by one, ma bro ya. Mulai. Pakai Enzo. Oh, udah nih. Udah nih. Enzo udah siap. Siap. By one apa kita, Zo? Tadi kan kamu pakai M13 tuh. Sniper. Pakai AR. Sniper ya? Iya. Yeah. Sniper lagi. Udah siap, Zo? Udah siap belum? Udah siap. Siap. Oke. Yo. Baiklah, ma bro. Kita lihat kemampuan bocil satu ini. Ya, kita kasih tahu yang serem-serem atau jangan. Tapi menurut gue sih bocah 6 tahun ya. Walaupun waktu itu sebenarnya dia gak ngalahin gue di konten sebelumnya, tapi dia kill lumayan banyak dan melebihi bapaknya gitu loh. Jadi gue kagum 6 tahun udah bisa kayak gitu. Mana sih bocil? Kill. Mana bocil? Kenapa tuh salah pencet kali ya? Salah pencet. Salah pencetnya bocil nih.
Oke, mana Mitchell? Gila ya. Coba kita lihat cuma bro, main ya kalau main sniper. Udah bisa ngeser-ngeser gitu tuh. Mantep gak sih? Ya? Yeah. Oke, gue gak nembak deh. Gue pengen ngetes aja kemampuan tembakannya si bocil ini. Gue pengen ngetes. Dia tuh kan lumayan lincah gitu loh. Ini gue akan belut-belutin sebelut-belutnya gue. Apakah dia bisa? Oke. Gue kebanyakan ngepur nih, ntar gue kalah beneran aja. Wah, what hit mark mah bro? Hit mark. Chill. Ayo Chill, tembak gue lagi Chill. Di Enzo. Ayo di Enzo. Semangat di Enzo. Kamu harus berlatih di Enzo. Gue mau lihat ya, ebe. Biar quick scope-nya dia tuh bagus gitu. Gue ajarin. Udah, semakin oke nih mah bro. Udah semakin oke. Ayo Jo. Wah. Ya kalau jarak lumayan jauh bagus nih Enzo. Enzo. Wah, gue hitmark mulu loh. Enggak boleh ngepur teman-teman. Oke. Mana Enzo? Enzo. Oh, kill. Dia quick scope apa, bro? Quick scope ya. Langsung tembak saja. Wah, oke sih Enzo ini. Gue sangat kagum dengan bocah ini. Ini kalau gue latih ya, bro. Dia bakal jago sih. Maksudnya sekarang aja tuh menurut gue udah lumayan jago gitu loh ya. Bahkan bisa melebihi bapaknya sendiri. Ya. Ya secara kan kalau dari soal umur kan Kenzo ini kalah ya sama bapaknya. Tapi skillnya tuh menurut gue Enzo lebih bagus. Apa gua mulai serius? Kita melatih kecepatan quick scope-nya Enzo, oke? Okay? Yo, mana kau, Zo? Kiki. Kita main jauh-jauhan aja, Zo. Weh! Kelihatan, bro. What the heck. Tuh. Movement-nya udah bagus gak sih? Tuh, movement-nya udah bagus gak sih? Ya, udah better gak sih? Semakin terlatih nih Enzo.
Tuh, movement-nya bagus. Ya. Cara dia menghindar dari gue tuh udah bagus menurut gue, bro. No, kan? Coba lihat. Gimana menurut kalian? Sniper only-nya udah bagus, Enzo. Anjir, langsung ganti senjata, langsung ganti pisau lari, ya kan? Enzo. Enzo. Wah, gue gak boleh ngeremehin dia nih. Gue gak boleh ngeremehin dia nih. Pas banget sih. Masih ya. Gila. BTW ini gue bikin kota jam 1 malam, bro, ya. Kata bapaknya tadi gue chat si Enzo ini tidur kalau jam 7 gitu kan. Kan gue bilang kalau mau mabar sama gue sama bro ya, gue bilangnya ke bapaknya tuh jam 7 abis isya gitu loh. Nah, si apa, bapaknya bilang kalau Enzo ini lagi tidur, jadi baru bangun jam 11 ya, 11-12. Sekarang udah jam 1. Oke. Cukup, Enzo. Akan aku tunjukkan diriku sebenarnya, Enzo. Kamu harus belajar dari sini, Enzo. Wah, gila. Gue udah kesan-kesan gitu masih kenal loh. Seperti itu, Enzo, seperti itu. Kok gue hitmark mulu ya? Apa gue ngantuk kali ya? Udah jam 1 malam ini. Nah, itu. Kasih tau yang seram-seram. Enzo, kenapa nge-pron deh? Aja gak gue tembak mah, bro. Gue kira Enzo bakal miss, tapi ternyata tidak. Anjay. Yang gue liat kemampuan Enzo kalau lagi dideketin gitu ya, itu bisa loh mah, bro, nge-kill gue pas lagi adu belut nih, pas lagi nikat lagi bakal depan-depan set gitu loh, bisa dia sama bro. Ayo Enzo, kamu harus berlatih. Mana ada? Aku mati. Oke, okay, bro. Skornya lumayan banyak, Enzo, yang kill Ocha. Dan udah kecil kematian nih. Ya, umur segini loh. Bandingin sama gue yang umurnya udah 20-an ya. Keren, Enzo. Lagi gak, Enzo? Apa udah? Lagi. Hah, lagi? Sampai apa? Sampai sahur, sampai azan subuh. Perasaan lu apa main sama Bang Ocha? Senang enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Perasaan lu. Enggak tahu sampai lagi terus. Ketagihan ya. Enzonya malu, Bang Ocha. Kenapa? Kenapa? Enzonya malu, jadi dari tadi dia diam.
Oh iya. Tapi setiap hari YouTube-nya diulang-ulang sampai 100 kali. Itu viewers-nya 100-nya tuh Enzo sama Ocha. Ocha nonton Ocha mulu. Oh, nonton mulu. Kalau ada notif loncengnya bunyi mulu. Waduh. Keren emang Enzo. Enzo mau lagi. Pokoknya Bang Ocha panutanku ya, Jo. Enzo ditanya. Panutan apa? Panutan apa? Lagi. Momen lagi. Momen lagi harus semangat, harus ngomong. Bili. Semangat loh Bang Ocha. Nanya jawabnya kan cuma oke mah bro, biasanya begitu di rumah. Iya. Udah malam. Udah malam, udah pagi sih ini, udah pagi. Dah. Dah. Makasih ya, Kak. Makasih. Nanti main lagi ya. Bye-bye dulu dong, Enzo. Buat mabruk. Ya, ada semuanya. Dadah. Mabruk, gitu. Yaudah, dadah semuanya. See you next.